itu adalah ini dua ini ya, yang paling mahal juta, ya, 11,5 juta dan sold out. Sold out. 1.500 mayoritas orang Indonesia yang beli. Mayoritas orang Indonesia. Siapa aja tuh? Ya semua. Teman-teman ya gue beli. Gue aja kagak ada gratisan, gue beli sendiri. 8 tiket beli tambah 50, beli grandstand, beli deluxe suite. Ya, okay. Beli sendiri. Nah, yang untuk yang paling mahal ya Royal Suite. Seorang Ahmad Sahroni beli berapa tiket? Beli 120. 120? Mm-hmm. Diborong semua dong. Enggak lah. Tapi... karena temannya banyak jadi pada bagi-bagi gitu. Oke. Okay. Yang lain siapa? Grandstand gue beli 50. Oke. Okay. Terus yang festival circuit gue beli 500. Oke. Okay. Udah bagi-bagi sarana tim gue. Sultan susah. Dan uniknya yang kalau dibilang sekarang kontranya tiket mahal tidak mengerti perasaan masyarakat, yang laku malah yang mahal. Ya, aku mau. Tapi kan di 120 dibeli. Ini masalahnya perhelatan motorsport dunia yang orang pengen tahu dan orang senang haus dengan entertainment setelah 2 tahun pandemi.